Assalamualaikum Bunda. Kali ini aku akan sharing video bagaimana cara aku membuat bakmoy. Mungkin ini bakmoynya resepnya tidak sama dengan resep bakmoy yang asli, tapi menurut aku ini rasanya cukup enak, seger, dan alhamdulillah keluarga aku suka semua Bunda. Bagaimana Bunda pengen coba juga? Yuk kita ikuti langkah-langkah di videonya ya Bun. Ini adalah bahan-bahan yang aku gunakan Bun. Ada 3/4 kg daging dada ayam yang difilet. Dan ini tulangnya jangan dibuang ya Bun. Nanti akan direbus sekalian dengan dagingnya sampai empuk agar kuahnya itu menjadi lebih legit. Nah, aku juga menggunakan 10 kotak tahu putih yang nantinya akan kita potong dadu dan kita goreng. Ini ada sekitar 150 gram bawang putih yang aku iris tipis untuk kemudian digoreng. Ada 3 butir bawang putih untuk kuahnya. Dan ini adalah bumbu-bumbunya, ada garam, gula, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Kemudian ini ada daun bawang yang aku iris besar-besar. Ini nanti untuk aku masukkan ke dalam kuahnya. Dan ini adalah daun bawang dan seledri yang aku iris tipis untuk taburan saat penyajian. Ini adalah bahan gorengannya. Ada campuran 5 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian 50 gram udang kupas dan 50 gram daging ayam yang nantinya akan kita haluskan, kemudian kita campur dengan tepung ini dan ditambah dengan 1 butir telur. Yang kelupaan tidak kerekod di sini ya Bun, tidak aku siapkan di sini. Dan ini adalah saus-saus yang aku gunakan untuk bumbu ayamnya nanti. Kemudian ini adalah cabai, bawang, tomat untuk bahan sambelnya. Langkah pertama, kita akan rebus ayamnya beserta tulang-tulangnya sekalian. Rebus sampai si daging ayam ini menjadi empuk. Ini tahunya, kita potong-potong. Nah, seperti ini ya Bun. Untuk selanjutnya kita goreng sampai tahunya ini menjadi berkulit sehingga nanti tidak akan mudah hancur. Nah, ini seperti ini sudah cukup berkulit, lalu kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita goreng irisan bawang putihnya ya Bun. Kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan, lalu kita sisihkan. Kemudian ini kita haluskan udang dan daging ayam. Tambahkan 1 sendok makan bawang goreng yang tadi kita goreng itu ya Bun. Kemudian tambahkan 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok makan kaldu bubuk. Kemudian kita haluskan. Campurkan udang dan daging ayam halus ini ke dengan tepung terigu dan tepung tapioka. Tambahkan 1 butir telur. Aduk rata. Tambahkan sedikit air.
sampai konsistensinya tuh seperti ini ya bun. Nah ini cukup untuk nanti kita goreng. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Ini daging ayam yang tadi kita rebus sudah empuk. Kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita siapkan bumbu untuk kuahnya. Haluskan 3 butir bawang putih, garam, tambahkan 1 sendok makan bawang goreng. Penambahan bawang goreng yang kita haluskan ini akan menjadikan kuah yang akan kita bikin itu menjadi lebih legit rasanya ya bun. Nah, kita haluskan seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam kuahnya. Nah, ini kuah sisa rebusan ayam tadi, aku tambahin air lagi. Kita masukkan bumbu halusnya. Kita tambahkan gula, garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Kemudian jangan lupa dites rasa ya bun. Kalau sudah pas rasanya, jangan lupa tambahkan irisan daun bawang dan seledri. Ini akan membuat kuah kita semakin harum aromanya. Tambahkan bawang goreng lagi. Kemudian ini ayamnya yang tadi kita tiriskan, kita akan potong-potong dadu. Nah, sudah siap. Ini ada ayam potong dadu, ayam rebus potong dadu, kemudian ada tahu yang tadi kita goreng, dan ini ada pelengkapnya 2 butir telur rebus. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbu ayamnya. Ini aku menggunakan 1 sendok makan minyak wijen. Satu sendok makan kecap asin. Lima sendok makan kecap manis. Sementara nanti kalau misalnya masih dirasa kurang kita tambahkan lagi. Satu bungkus saus tiram. Tambahkan bawang goreng lagi. Kita panaskan sedikit minyak untuk menumis saus-sausnya ya bun. Nah seperti ini, kita aduk rata. Kemudian masukkan ayam. Masukkan tahu. Lalu kita aduk-aduk sampai rata. Tambahkan kurang lebih 200 ml air. Aduk kembali. Tambahkan gula, garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk.
Ini karena menurut aku kecapnya masih kurang, jadi aku tambahkan lagi kurang lebih 2 sendok makan kecap manisnya ya bun, agar warnanya juga semakin cantik. Tambahkan telur rebusnya sekalian, kemudian dimasak sampai si kuahnya itu menyusut. Nah, seperti ini ya bun. Nah, kalau sudah seperti ini sudah cukup, lalu kita bisa angkat dan sisihkan. Kemudian lanjut kita akan membuat gorengan dari yang kita adonannya tadi udah kita bikin. Ini aku celupkan dulu tadi sendoknya ke dalam minyak panas agar lebih mudah menyendoknya bun. Tuh, kan gampang. Kita celupkan. Kita ambil lagi 1 sendok adonan. Nah, untuk gorengannya ini aku biasanya tidak aku goreng semuanya. Aku menggorengnya secukupnya yang akan kita sajikan saat itu saja. Nanti sisa adonannya kita simpan di kulkas. Saat kita akan makan bakmoy lagi, nanti kita akan goreng lagi. Jadi rasanya tuh akan lebih enak dan lebih crispy. Nah, kita goreng adonan udang ini sampai dia berwarna kuning kecoklatan. Nah, seperti ini cukup ya bun. Kita angkat dan kita sisihkan. Nah, sekarang sudah lengkap semuanya. Ada ayamnya, ada gorengannya, ada bawang goreng, ada daun bawang dan seledri iris. Saatnya kita plating. Nah, ini nasinya aku cetak seperti ini biar lebih menarik ya bunda. Tambahkan ayamnya dan tahu. Lalu kita tambahkan telur rebusnya. Lalu gorengan udangnya. Taburi bawang goreng, juga daun bawang dan seledri. Nah, untuk kuahnya kita sajikan terpisah seperti ini ya bun. Taburi bawang goreng dan daun bawang. Cara penyajiannya seperti ini bunda. Jangan lupa sambelnya. Nah, kalau aku langsung makannya seperti ini. Aku tuang kuahnya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini tuh seger banget. Kuahnya legit. Apalagi kalau dimakan saat hujan. Silakan mencoba bunda. Assalamualaikum. Thank you for watching.